Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Zain Abidin, Timbalan Fungsi Barisan Nasional, seterusnya rakan-rakan pemimpin-pemimpin Barisan Nasional, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Rakyat Malaysia yang kasih sekian, kita baru saja tamat PRU yang ke-14. Satu pilihan raya yang telah memperlihatkan pertembungan yang begitu sengit, tetapi ianya merupakan manifestasi ataupun validation amalan dan prinsip demokrasi yang kita anut. Banyak perkara yang telah pun digunakan ataupun dijadikan sebagai senjata dalam masa pilihan raya, termasuklah fitnah dan hasutan yang dilemparkan, antaranya kononnya DN akan melakukan penipuan untuk memenangi pilihan raya. Jelas sekali bahawa dengan keputusan PRU 14 ini tidak ada sebarang penipuan yang telah dilakukan oleh pihak Barisan Nasional. Ada juga dakwaan kononnya saya dan rakan-rakan telah merancang untuk mengadakan mesyuarat Majlis Keselamatan Negara pada malam tadi, disebut pukul 10 malam dalam tweet, untuk mengisytihar darurat. Itu satu lagi contoh hasutan pada rakyat, satu pembohongan di mana tidak ada mesyuarat Majlis Keselamatan Negara dan memang tidak ada panggilan mesyuarat sama sekali. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua pemimpin-pemimpin Barisan Nasional peringkat nasional dan juga di peringkat akar umbi, rakan-rakan dalam Barisan Nasional UMNO yang telah bekerja siang dan malam dalam membuat segala-gala program dan kegiatan yang sabit dengan PRU 14. Sejak saya ambil alih jawatan pada tahun 2009, kerajaan telah cuba sedaya upaya untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat dan untuk menentukan masa depan yang lebih baik untuk rakyat dan generasi yang akan datang. Lebih hampir 3 juta pekerjaan telah pun diwujudkan. Kadar kemiskinan berada di tahap yang paling rendah. Kita telah bangunkan infra rakyat yang bertaraf dunia. Ekonomi Malaysia telah dapat kita pacu kepada satu kadar pertumbuhan yang boleh dibanggakan dan mendapat pengiktirafan oleh badan-badan seperti IMF dan World Bank. Dan rakyat secara inklusif telah mendapat begitu banyak faedah melalui pelbagai inisiatif dan program yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Tetapi jelas sekali bahawa apa yang kita telah lakukan mungkin kurang tarikan berbanding dengan apa yang telah ditawarkan oleh pihak lawan. Sekarang ini rakyat menunggu janji-janji itu dilaksanakan seperti mana yang telah terkandung dalam manifesto mereka dan dalam ucapan-ucapan mereka. Kita telah melakukan yang terbaik
dan pencapaian kita, rekod kita adalah satu yang kita semua bangga. Saya sedar ada juga yang tidak sempurna dalam masa kita mentadbir negara ini. Tetapi utama saya adalah sentiasa untuk menentukan keselamatan dan kemakmuran rakyat Malaysia. Saya menerima, rakan-rakan saya pun menerima keputusan yang telah dibuat oleh rakyat, ataupun I accept the verdict of the people. Dan Parti Barisan Nasional adalah committed kepada menghormati prinsip-prinsip demokrasi berparlimen. Oleh kerana tidak ada sebuah parti yang dapat majoriti, simple majoriti, maka Sri Perkebaginda Yang Tuan Agong akan membuat keputusan siapa yang bakal dilantik oleh Tuanku sebagai Perdana Menteri. Mengikut perlembagaan, lantikan ini adalah keputusan Yang Tuan Agong, dan ianya adalah berdasarkan pada prinsip siapa yang akan dapat kepercayaan di kalangan ahli-ahli Dewan Rakyat. Barisan Nasional akan menghormati apa juga keputusan yang akan dibuat oleh Yang Tuan Agong, dan saya ingin menggesa semua rakyat Malaysia untuk berada dalam keadaan yang tenang dan memberi kepercayaan kepada Yang Tuan Agong, kebijaksanaan Yang Tuan Agong untuk membuat keputusan yang sebaik mungkin. Tentu sekali akan berlaku perubahan, dan saya adalah committed untuk menentukan penyelesaian dan keputusan yang terbaik yang akan kita landaskan kepada kepentingan rakyat dan negara. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Malaysia ini adalah sebuah negara yang teristimewa. Saya dan rakan-rakan rasa amat bertuah diberi peluang untuk memimpin kerajaan dan negara ini selama ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan-rakan saya dalam Barisan Nasional sekali lagi, dan kepada semua pihak termasuk kepada ahli-ahli keluarga mereka juga kerana telah memberi sokongan yang padu kepada Barisan Nasional. Kita telah memenangi 79 buah kursi. Ini juga merupakan satu mandat yang kita mesti pandang berat, dan kita mesti melaksanakan amanah rakyat ini supaya rakyat akan memberi kepercayaan mungkin lebih lagi, insyaAllah, kepada Barisan Nasional pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih.